Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran. Apa yang kita bahas hari ini, itu bisa menjadi dasar supaya kita ini mengalami berkat Tuhan, mengalami janji Tuhan, bahkan kita akan menikmati hidup yang bahagia tentunya, dan berhasil dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, dan bonusnya umur yang panjang. Kadang orang anggap hal sepele halal ini, tapi ternyata memiliki dampak yang besar. Makanya kita perlu ngerti supaya kita ini jadi orang Kristen yang menghidupin kebenaran, bukan jalan mau kita sendiri. Dan ini hal penting yang seringkali dianggap sembarangan, dianggap remeh. Padahal ini kuncinya supaya kita ini hidup di muka bumi ini ngalami berkat Tuhan, hidup penuh dengan kebahagiaan, bahkan kita ngalami umur yang panjang. Ya, kita harus ngerti supaya seluruh perjalanan hidup kita di muka bumi ini ngalami berkat Tuhan, karena Tuhan mau kita menikmati berkatnya. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran, hidup takut akan Dia. Sekarang buka bersama saya di Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Bapak-Ibu juga bisa buka di Kolose pasal yang ke-3, yang ke-20. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kita mesti taat anak-anak dengan orang tuamu. Apalagi engkau masih belum mandiri, harus lebih tahu menghormati orang tuamu, jangan kurang ajar. Bahkan kita sudah menikah pun kita belajar menghormati orang tua kita kok, bukan tambah kurang ajar. Saya memperhatikan ada anak-anak yang kurang ajar dengan orang tuanya. Apa yang terjadi hidupnya? Mati muda, menderita, banyak sekali yang seperti itu. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat orang-orang yang kurang ajar dengan orang tuanya, hidupnya susah, hidupnya menderita. Dan kita ini harus bersyukur dengan orang tua kita loh, karena mereka yang jadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Tanpa orang tua kita ini gak ada. Makanya selama orang tua kita masih ada, belajar senengin. Bapak Ibu, belajar menyenangkan. Anak-anak, engkau belajar taat sama orang tuamu. Jangan bantah, jangan ngeyel. Sekalipun mungkin orang tuamu gak berpendidikan seperti kamu, gak modern seperti kamu, tetap dihormatin. Kita harus hormatin orang tua kita loh. Kalau kita gak hormatin orang tua kita, engkau sebenarnya mengundang kutuk dalam hidupmu. Engkau mengundang malapetaka dalam hidupmu. Kita harus hormatin. Pak, bagaimana kalau orang tua saya ini belum kenal Tuhan? Apakah saya harus taat? Selama apa yang dikatakan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, taati. Jangan kurang ajar. Pak, orang tua saya ini jahat loh pak. Doain, jangan dibenci. Pak, orang tua saya melecehkan saya waktu kecil. Ampuni, lepaskan pengampunan. Mau diapa-apain, orang tua tetap orang tua kok. Kenapa mereka melakukan dosa dan melakukan kejahatan? Karena dia belum kenal Tuhan. Seandainya orang tua kita kenal Tuhan, dia akan tambah cinta Tuhan. Saya bersyukur dengan orang tua saya. Sejak kecil saya didoakan suatu hari kamu jadi orang yang penting, jadi orang yang memberkatin banyak orang, jadi orang yang luhur dan mulia. Dan benar-benar saya menikmatin hasil dari apa yang didoakan orang tua saya. Luar biasa sekali. Dan dari kecil saya dididik budi pekerti, etika, tata krama. Jangan ngomong sembarangan. Nanti suatu hari mulutmu akan dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Harus tahu etika dan tata krama. Tahu anggah ungguh kata orang Jawa. Supaya engkau bisa menempatkan diri dengan tepat. Saya bersyukur dengan didikan-didikan orang tua saya yang menjadikan saya seperti ini hari ini. Ada beberapa orang mungkin orang tuanya enggak mendidik dengan baik. Hari ini engkau kan kenal firman. Hidupin firman. Mungkin engkau memiliki orang tua yang hubunganmu tidak baik. Mungkin sampai engkau kepahitan dengan orang tuamu. Tidak ada gunanya kita benci dengan orang tua kita. Selama dia masih hidup, orang tua kita hidup, senengin, kasih berkat. Kalau perlu tiap bulan kirimin duit supaya dia bisa menikmati hidup. Jangan engkau bisa foya-foya tapi orang tuamu keleleran, menderita, kekurangan. Cukupin kebutuhannya dan urusin dengan baik selama masih ada. Saya ini bersyukur dengan apa yang Tuhan taruh terhadap orang tua saya, sehingga selalu mengajarkan nilai-nilai. Sekalipun dia waktu saya masih kecil, waktu itu dia belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sekalipun hari ini sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi yang diajarkan sesuai dengan kebenaran. Makanya Bapak Ibu, engkau kalau punya anak, engkau belajar didik dengan baik. Kalau engkau jadi anak, engkau harus belajar taat sama orang tuamu. Di ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya
yang nyata dari janji ini. Coba sekarang kita akan lihat di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Kita harus memiliki rasa respect dan hormat takut kepada Tuhan. Tentunya kita harus menghormatin orang tua kita, apapun keadaannya. Nah, mungkin ada beberapa orang susah loh menghormatin orang tuanya, karena orang tuanya mungkin pernah memperlakukan buruk di masa kecil, bahkan ada kepahitan dengan orang tuanya. Hari ini harus lepaskan pengampunan. Kalau orang tuamu ada, hormati dia. Hormati ayah dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting, Bapak Ibu. Supaya, apa yang terjadi di ayat yang ketiga? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau engkau ingin hidupmu bahagia di bumi, hormatin orang tuamu. Jangan kurang ajar. Saya itu pernah melihat ya, ada anak yang kurang ajar banget. Perempuan kurang ajar sama mamanya. Sekalipun mamanya itu toh dia gak bekerja, tapi jangan kurang ajar dengan orang tua. Dikata-katain. Aduh, kalau dimaki serem banget. Saya bilang, ini anak kurang ajar banget tuh. Rajin gereja lagi. Dikasih tahu, saya kasih tahu, gak mau bertobat ya. Terserah keputusan dia. Orang kita udah kasih tahu, tapi dia gak mau berubah, ya itu keputusannya dia. Nah, orang-orang model kayak begini, apa dia menikmatin kebahagiaan? Tentunya gak akan menikmatin kebahagiaan. Harus kita hormatin orang tua kita. Hormatin ayah dan ibumu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Engkau ingin menikmatin panjang umur di muka bumi ini. Hormatin orang tuamu. Kasihin dia. Senengin dia kalau masih hidup. Anak-anak jangan kurang ajar. Apalagi anak-anak milenial ini kurang respect dan hormat. Apalagi anak-anak yang lahir di tahun 2000 sampai ke atas ini. Mereka kurang tahu tata krama dan etika. Kurang menghormatin orang tuanya. Tapi enggak semuanya. Ada orang-orang yang menghormat, masih tetap hormat. Engkau meski belajar menghormatin orang tuamu. Sekalipun kau udah modern, udah canggih, udah bisa mandiri, tetap hormatin orang tuamu. Kasih mereka. Harus, jangan sampai malah kurang ajar. Sembarangan dan sembrono. Belajar sungguh-sungguh menjadi anak yang bisa ngurus orang tuanya dengan baik. Kita waktu kecil diurus orang tua kita. Dan ketika orang tua kita sudah lanjut usianya, kita yang ganti urus. Kita senengin, kita bahagiakan. Kita perhatikan dengan baik, jangan ditelantarkan. Bapak Ibu, hari ini kalau engkau masih punya orang tua, jangan pernah ditaruh di panti jompo. Selama kamu mampu, urusin dengan baik. Apalagi kalau punya neni, suruh neni yang jagain di rumah. Tiap hari kita ajak ngobrol, itu happy. Kadang orang tua itu gak butuh duit kita kok. Kadang ketika ditelepon, diajak ngobrol, dia udah happy, udah seneng. Apalagi kalau melihat anak-anaknya akur, anak-anaknya baik, itu mereka happy sekali. Hari ini boleh kamu kurang ajar semaumu sendiri, bertindak semaumu sendiri. Tapi nanti suatu hari ya, ketika engkau punya anak, anakmu juga akan kurang ajar baik. Engkau boleh berpikir sembarangan, sembrono, bertindak semaumu sendiri. Tapi suatu hari apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, kamu akan tuai lewat anak-anakmu. Kalau hari ini enggak urus orang tuamu, suatu hari anakmu enggak akan urus kamu. Makanya ini hukum tabur tuai. Belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya kita hidup takut akan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Ini penting. Jangan sampai akhirnya kita kelihatan rohani, melakukan aktivitas rohani. Ternyata orang tua kita enggak kita urusin dengan baik. Malah karena kita sibuk kerja, kita taruh di panti jompo, kurang ajar itu namanya. Bapak Ibu, belajar urusin orang tuamu dengan baik. Anak-anak, engkau meski taat kepada orang tuamu, dengar-dengaran, karena enggak ada orang tua yang mau jerumusin anaknya untuk hidup hancur, berantakan, itu enggak ada. Kadang kita waktu kecil, saya waktu kecil dulu sering dihajar, sering dipukul, sering dilarang ini dan itu. Tapi kita sering laman waktu itu karena kita gak pernah ngerti apa maksud orang tua kita. Ya, anak kecil kan maunya main, maunya senang-senang. Ketika disuruh belajar susah, suruh baca susah. Maunya main terus kumpul sama orang-orang yang sembarangan. Saya sejak kecil dilarang kumpul dengan orang-orang yang sembarangan. Saya diajarin untuk menjadi orang yang pinter, harus belajar,
harus berbudi pekerti dan lain sebagainya. Saya bersyukur, sekalipun waktu itu ngerundel sih dalam hati saya. Dan saya baru menikmatin ya, hari-hari ini saya menikmatin dengan apa yang orang tua saya ajarkan. Kalau engkau hari ini anak-anak, ketika orang tuamu ajarin ini dan itu, larang ini dan itu, harusnya engkau dengerin dong. Karena orang tua itu lebih banyak pengalamannya, mereka melihatnya jauh ke depan. Anak-anak kan belum punya banyak pengalaman. Kadang orang tua pingin yang terbaik, pingin dapat pasangan yang terbaik. Kalau orang tua tuh bilang begini, jangan pacaran sama dia. Orang tua melihatnya jauh. Doain dulu, jangan keburu nafsu, jangan dibutakan dengan cinta dan lain sebagainya. Dengerin kata-kata orang tuamu, bawa dalam hadirat Tuhan, didoakan dulu. Jangan kita maunya sendiri. Mentang-mentang kita bisa punya cari duit sendiri, kita udah mandiri, kita punya segala sesuatu, kita gak mau denger orang tua. Kadang orang tua itu masih dipakai untuk menjadi penasehat dalam kehidupan kita loh. Orang tua kita itu kadang dipakai Tuhan untuk ngomongin kita, negur kita dan nasihatin kita. Kita harus belajar dengar-dengaran dalam hal ini, supaya hidup kita ini semakin benar di hadapan Tuhan. Nggak sembarangan, nggak sembrono. Nggak ngawur, bertindak ngikutin ego dan hawa nafsu. Belajar sama orang tua kita. Kenapa mereka kok bisnisnya berhasil? Belajar sama mereka. Beberapa hari terakhir ini saya belajar dengan orang-orang yang lanjut umurnya. Udah umur 80, 70, bahkan ada yang 85. Saya suka ngobrol sama mereka setelah kejadian saya sakit. Saya ingin belajar rahasia umur panjang. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kira-kira aku bisa umur sampai 90 apa enggak ini? Sampai 85 apa enggak ini? Saya belajar dengan apa yang mereka katakan. Saya ketemu dengan om-om yang sudah tua sekali, umurnya sudah hampir 90 tahun. Dia ceritakan waktu dia bangun bisnis, waktu didik anak-anaknya, dan anak-anaknya mereka menikmatin hasil kerjanya dan bisnisnya berhasil dan sekarang menjadi orang yang sukses. Saya juga tanya rahasia bagaimana dia bisa umur panjang dan sehat, tetap sehat. Saya sering kali banyak ngobrol sama orang-orang yang sudah memiliki umur yang lanjut sekali. Saya ingin belajar banyak. Kadang kita harus belajar sama orang-orang yang sudah lanjut umurnya karena mereka memiliki pengalaman hidup yang berbeda dengan kita hari ini. Belajar, memiliki rendah hati. Jangan bertindak semau kita sendiri. Kalau engkau anak-anak pingin umurmu panjang dan hidupmu bahagia, hormatin orang tuamu. Jangan kurang ajar. Jangan bantah terus, ngelawan terus, apalagi berkata-kata kasar, memaki. Hidupmu akan susah, bahkan kau bisa mati muda loh. Hari ini kita belajar ya, menghormatin orang tua kita. Sekarang ini bagiannya bapak-bapak ini, apa ini? Di ayat yang keempat. Dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini bapak-bapak tidak boleh bangkitkan amarah ke anak-anaknya. Di Kolose 3 yang kedua, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kita tidak boleh menasihati dengan kata-kata yang kasar, merendahkan, bahkan memaki, ngata-ngatain, nyumpahin, tidak boleh. Kita sebagai orang tua harus tetap berkati anak kita. Sekalipun anak kita ini ada yang kurang ajar gitu ya, tetap doain, berkati supaya mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Jangan dikutukin. Dengerin baik-baik. Jangan pernah kutukin anak. Berkati, lepaskan berkat buat anak-anakmu. Doain terus-terusan yang mereka yang kurang ajar. Jangan pernah pilih kasih dengan anak-anak. Ketika anak-anak bikin kesalahan, jangan dimaki-maki, direndahkan begitu rupa. Nanti anak bisa sakit hati, kepahitan, terluka. Jangan juga pilih kasih. Dengan kita pilih kasih dengan anak yang satu, dengan anak yang lainnya, itu membangkitkan amarah loh buat anak-anak. Bisa sakit hati dan kecewa. Makanya kita meski didik anak-anak ini untuk hidup takut akan Tuhan. Didiklah anakmu di jalan, di rumah, waktu tidur. Didiklah mereka dengan kebenaran. Supaya apa, masa tuanya menikmati berkat-berkat Tuhan. Makanya ketika kita ini orang tua, memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita, sebenarnya kita sudah memberikan teladan yang baik. Mereka akan ngikutin apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita ini sebagai orang tua ya males belajar firman, mulutnya jahat, kelakuannya buruk, bencekno, ngeselin. Anakmu melihat loh apa yang kamu perbuat. Ketika engkau disakitin orang, dia melihat reaksi kita, anak-anak kita itu. Ngelihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, lihat respon kita. Nah gitu dicontoh dan ditiru benar-benar loh. Makanya hati-hati, Bapak Ibu, tindakanmu akan menjadi
contoh yang baik yang akan dituru anak-anakmu. Guru yang terbaik buat anak-anak sebenarnya apa? Kelakuan gaya hidupnya orang tua di rumah. Seperti apa ketika dia ngadepin tekanan, ngadepin masalah, ngadepin persoalan. Dia akan niru apa yang kita perbuat. Dia niru apa yang kita lakukan. Makanya hari ini kita mesti belajar naruh hati ini di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Ucapan kita, tindakan kita ini. Ketika ada memarahin anak, jangan sampai taruh sampai kebencian. Sampai maki-maki, gak ada gunanya. Bapak Ibu, di akhir zaman nanti, Tuhan akan pulihkan hati bapak kepada anak-anaknya. Hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Hari ini kan kita lihat ya, anak kurang ajar itu luar biasa. Anak gak hormat orang tua itu luar biasa sekali. Tapi lihat, di satu sisi yang lain, kita akan melihat hati bapak kembali kepada anak-anaknya, hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya. Ini yang bagian yang mana? Ini adalah bagian orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kita yang hidup takut akan Tuhan, kita melihat ya, anak-anak itu bisa dekat sama kita, cerita sama kita. Bahkan saya dengan istri itu, ponakan-ponakan kita itu cerita banyak hal kalau dekat sama kita. Bahkan kita punya satu ponakan dari kecil sering pergi sama saya. Kemana-mana ketika liburan, di mobil saya puterin khotbah, puterin penyembahan. Hari ini dia terlibat pelayanan. Banyak hal yang diubahkan dalam hidupnya. Bahkan semakin hidupnya takut akan Tuhan. Mereka bisa terbuka dengan kita, sama uncle, sama antinya. Kenapa? Karena melihat contoh yang baik dalam kehidupan kami berdua. Kami ketika ribut, kami selesaikan dengan penuh hikmat. Kami gak teriak-teriak. Kami cari solusi di dalam penyelesaian kehidupan kami sendiri. Jadi anak-anak melihat, ponakan-ponakan melihat apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan. Sehingga menjadi mereka bertumbuh secara rohani. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua ya, jadi orang yang takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kita bisa selisih pendapat kan suami istri itu. Tapi gak harus meruncing, gak harus teriak-teriak. Kita bisa dengan kepala dingin selesaikan dengan baik. Bayangkan, kalau suami istri ini hidupnya takut akan Tuhan, ngalami kelahiran baru. Anak-anak itu gak perlu dilahirkan baru, mereka lahir baru dari kecil. Karena mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Mereka ngalami Kristus. Dia menikmatin kasih Allah dalam hidupnya. Makanya dia gak ada perubahan tiap hari. Karena merasakan hadirat Tuhan. Beda dengan orang anak yang dulunya bejat, kepahitan, luka batin. Mereka harus ngalami Kristus, ngalami kelahiran baru. Makanya dia harus ada perubahan yang drastis yang membuat hidupnya benar-benar ditransformasi. Tapi kalau anak-anak yang dari kecil hidup besar dalam lingkungan yang takut akan Tuhan. Suami istrinya, papi maminya. Hidupnya takut akan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mereka sudah biasa merasakan hadirat Tuhan. Mereka enggak butuh lagi kelahiran baru, tapi mereka sudah mengalami kelahiran baru setiap harinya. Saya berdoa banyak keluarga yang mulai bijaksana. Ini bapak-bapak ketika didik anaknya, jangan terlalu keras, tarik ulur saja dengan didik anak milenial ini. Kita beda dengan waktu zaman kita waktu kecil, cara didik. Anak milenial ini berbeda dengan waktu orang tua didik kita. Jangan wariskan ke anak kita, cara orang tua kita mendidik kita. Belum tentu pas, belum tentu cocok, nanti malah anak kepahitan. Kita ini harus belajar ya, tambah hari hidup kita ini semakin hari, semakin menyenangkan Tuhan tentunya. Kalau kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, anak-anak kita pun juga mengalami berkat Tuhan. Anak-anak juga perhatikan ketika engkau mau pilih pasangan, didoakan dulu, tanya Tuhan dulu. Kadang ya, karena belum pengalaman, dibutakan dengan cinta. Yang penting lihat fisik, dengerin baik-baik. Kalau engkau hanya sekedar pilih fisik, nanti kecewa di dalam pernikahanmu. Fisik itu seringkali menipu loh. Ketika kita kawini, yang kita kawini bukan fisiknya. Yang kita kawini adalah karakternya. Buat apa punya fisik cantik kalau mulutnya jahat, kelakuannya buruk, sikapnya jelek, karakternya nyakitin. Enggak setia dan enggak takut akan Tuhan. Harus syaratnya engkau anak-anak muda ketika engkau pilih pasangan, pasanganmu harus hidup takut akan Tuhan. Kalau pasanganmu enggak hidup takut akan Tuhan, wah, kamu akan struggle dalam pernikahanmu. Kamu akan berdarah-darah. Belum tentu kalau dia kasar, belum tentu lagi kalau dia kurang ajar, selingkuh, tamak. Wah, pokoknya itu akan terjadi pernikahan yang horor. Makanya didoain dulu, tanya orang tua. Orang tua kan juga bisa melihat dengan kacamata imannya. Melihat ini karakter anaknya baik apa tidak, sikapnya seperti apa. Engkau anak-anak muda, ketika engkau memilih pasangan, bawa ke orang tuamu. Dia peduli dengan orang tuamu apa enggak?
Jangan sampai engkau menikah dengan pasangan, calon pasanganmu, tapi dia gak peduli dengan orang tuamu. Waduh, nanti dia gak akan peduli dengan hidupmu, dia akan jadi orang yang egois. Banyak pertimbangannya. Suatu hari kita akan bahas ya, cara memilih pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan modal muka tok, modal cantik, modal ganteng. Percuma modal cantik dan ganteng kalau di dalam pernikahannya isinya ribut dan gegeran berantem. Harus hidup takut akan Tuhan. Ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati sama seperti kamu. Taat kepada Kristus. Ini yang kerja dengan bos, dengan majikan, harus taat dengan tulus hati kerjanya. Perhatikan di ayat yang keenamnya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Makanya ketika engkau kerja dengan pimpinan, pimpinannya jahat, pimpinannya pelit, tetap layani dengan tulus hati. Tunjukkan bahwa karaktermu adalah karakter anak-anak kerajaan. Pada saatnya Tuhan akan promosi hidupmu. Tuhan tuh ngelihat loh, kesetiaan kita, ketulusan kita, Tuhan lihat. Di Kolose 3 yang ke-22 yang ke-25 sampai 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Yang kerja dengan bos, kerja dengan majikan, kerja dengan siapapun lah yang kerja di kantor. Belajar taat, jangan ngelawan terus. Sebenarnya kalau engkau ingin naik gaji atau ngalami promosi, dengerin apa kata bosmu, kata tuanmu dengan baik. Harus taat, kerjakan dengan tulus hati. Jangan ngedumel, jangan gerutu. Ketika bosmu minta mengerjakan 2, kamu bisa kerjakan 3. Dan terus menerus seperti itu. Dia akan lihat kesetiaanmu. Dia akan lihat ketulusan. Dan ujungnya apa? Tuhan yang akan memberikan upah. Bisa gerakkan, engkau naik gaji, engkau naik promosi, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang kerja kerjaan yang gerutu, bosnya diomongin padahal yang gaji dia. Pimpinannya diomongin, dijelek-jelekan, bagaimana kamu mengalami berkat Tuhan? Padahal kamu kerja dengan bosmu yang memberi gaji. Doakan perusahaanmu, doakan keluarga bosmu, keluarga majikanmu, supaya tambah diberkati karena kamu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dengerin apa kata dia. Nah kita ini meski takut dan tunduk sama tuan atau bos yang bukan yang baik saja loh. Sama bos yang jahat pun kita meski tunjukkan bahwa kita ini menjadi orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan loh. Justru kalau engkau punya majikan yang galak atau bos yang pelitnya bukan main, tunjukkan bahwa kamu ini punya Kristus di dalam hidupmu sehingga dia melihat betapa engkau memiliki sikap hati yang benar, rela, sungguh, dan akhirnya apa? Kamu lakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Perhatikan yang ke-7. Dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Bayangkan, kita harus melakukan dengan segenap hati, melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa yang terjadi kalau kita lakukan dengan sepenuh hati? Tuhan pasti memberkatin kita. Tuhan pasti bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan pasti angkat kita ngalami promosi dan peninggian. Setia saja. Belajar setia, namanya kerja dengan orang kok. Tunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertai hidupmu, ketika engkau ditempatkan di sebuah rumah majikanmu, majikanmu tambah diberkati harusnya. Ketika engkau ditempatkan di sebuah perusahaan, perusahaan akan diberkati karena engkau bagian dari orang yang diurapin Tuhan. Bagian orang yang disertain Tuhan. Jangan malah kerja dengan majikan, sukanya ribut, berantem, ngelawan. Bagaimana bosmu kasih bonus? Bagaimana perusahaan promosi kamu? Kamu bantah terus, malas kerjanya, gak ada tanggung jawabnya. Belajar mengerjakan segala sesuatu
seperti mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ujungnya apa? Engkau akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Bagian kita apa? Lakukan dengan setia, lakukan dengan sepenuh hati, lakukan dengan tulus, lakukan dengan segenap hati. Pasti ada saatnya dipromosi. Pasti ada saatnya diberkati. Kita lihat lagi di ayat yang ke-9. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan, mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan tidak memandang muka. Apalagi bos-bos ini jangan terlalu pelit dengan anak buahmu. Apalagi ngancem-ngancem. Tidak ada gunanya. Justru akanlah mendatangkan kutuk dalam hidupmu. Tuhan pasti melihat kok dengan apa yang kita perbuat. Kita sebagai Tuhan juga harus adil. Jangan memanfaatkan tenaga orang tanpa ada belas kasihan. Justru kita beri contoh sebagai pimpinan, sebagai atasan, sebagai majikan, bahwa kita adalah orang-orang yang kenal Tuhan. Harusnya pembantu, sopir bisa melihat Kristus melalui tingkah laku kehidupan kita. Bapak Ibu, harusnya para sopir dan para pembantu di rumah kita itu bisa melihat Tuhan manifestasi dalam kehidupan kita. Jangan malah jadi pergunjingan buat mereka, jadi omongan buat mereka. Karena kita pelit, kikir, ngomongnya gualak, ketus, perhitungan, dan lain sebagainya. Kita sebagai anak Tuhan harus menjadi berkat buat mereka. Harusnya mereka yang pertama kali bisa mencicipi kemuliaan Tuhan. Karena mereka kan tiap hari pergi sama kita, hidup dengan kita, menyiapkan makan kita, dan lain sebagainya. Mereka harus bisa menikmati Tuhan, para tuan-tuan nih. Yang di toko, yang di pabrik, yang di kantor, yang di rumah. Harusnya para sopir, pegawai, dan pembantu bisa melihat manifestasi Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita sebagai bos-bos ini hidup sesuai dengan kebenaran, pasti banyak orang diberkati, banyak orang dipulihkan, banyak orang diubahkan. Jangan menjadi orang yang tamak, serakah. Kita mau hidup jadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Kita menjadi orang-orang yang jadi berkat dan memberkatin banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan. Bayangkan kalau kita ini, hidup kita ini jadi batu sandungan bagi banyak orang. Apa yang terjadi? Orang banyak terluka, banyak orang tersakitin. Hidup kita jadi berkat. Tapi rajin ibadah, rajin doa, rajin pelayanan, suka memberi sumbangan ke gereja gede-gede, tapi pegawaimu kamu gaji seminim mungkin, bahkan kamu perlakukan buruk. Itu juga gak pantas, gak layak. Gak jadi contoh, gak jadi berkat. Bagaimana mungkin kamu bisa sumbang ke panti sosial gila-gilaan, kamu sumbang ke pendeta gila-gilaan, kasih uang ke gereja gila-gilaan, tapi pembantumu kamu gak urusin, bahkan kamu perlakukan gak layak, apalagi orang tuamu kamu gak urusin. Itu sangat-sangat perlu bertobat kalau sudah seperti itu. Harusnya kita semakin kenal Tuhan, kita tahu porsi kita tempatkan di mana. Semakin hari hidup kita semakin jadi berkat. Dimanapun orang-orang yang bersinggungan dengan kita, sopir, pembantu, sahabat, teman, atau karyawan, jemaat, atau siapapun lah, bisa menikmati Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini membuat kita mengerti kebenaran dan kita bisa jadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang Maha Mulia. Tuhan, kami bersyukur buat firman ini. Materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Dan Tuhan bawa mereka mengalami Tuhan secara pribadi, promosi dan peninggian. Nah, bapak berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Sakit apapun juga, aku berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat. Semua kelemahan tubuh lenyap, pergi dalam nama Yesus. Aku perintahkan dengan otoritas dari tempat tertinggi. Aku berdoa ada urapan kesembuhan yang sedang mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu. Untuk datang di hadirat-Mu.
Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu. Di silent, saya gak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, dan 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua.
kuasamu. Jesus name.
kami mengalir penyembahan. Dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. We love you. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan We thank you. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silakan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita gak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya. Iya. Iya. Mas, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Engkau dipuji,
bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah. Tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mesbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging pikul salib sangkal diri. Kalau enggak daging nanti pelayanannya. Bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik. Bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu enggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain enggak tahu. Pasangan hidup lu enggak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul gak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia gak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita gak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan, sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita.
Betul enggak? Roh Kudus adalah Roh yang kudus, Roh yang suci. Dia enggak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, enggak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan gak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, gak ngomong manis. Saya gak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis. Nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh, penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya orang-orang, jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumbangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu pingin berubah sampai gigimu rontok semua, gak akan berubah.